kita ke sekolah, cepet bangun. Kakak ganggu banget sih, orang lagi enak-enaknya tidur juga. Mama dulu ngidam apa sih? Kok jadinya kakak kayak gitu? Iya kakakku tersayang, gue udah bangun kok kak. Oke, ditungguin di meja makan ya. Jangan lama-lama, cepet. Iya kak, siap. Loh nak, kok sendiri? Putra mana? Mungkin dia masih mandi mak. Loh, kok ada yang mau ditinggal? Nanti dia tidur lagi loh. Papa ngadi-ngadi aja. Nih, putra terganteng di rumah ini udah bangun nih. Lihat tuh. Ya Allah putra, bajumu itu dikancing dulu. Dipakai yang benar toh sayang. Loh, gini kan ganteng mak. Tampang-tampang bad boy gitu. Gak baik itu nak. Kancingin dulu gih bajumu. Iya ma, iya pa, putra kancingkan bajunya kok. Hari ini pertama masuk sekolah kan kalian? Iya ma, ih kakak cuma masuk 1 minggu, terus daring lagi. Iya sama, ada juga 1 minggu, masuknya sip-sipan ma. Oh gitu, ya udah gih. Kalau sudah selesai makan, kalian siap-siap, nanti terlambat loh. Siap, Mak. Dah, Mama, kakak berangkat dulu. Hati-hati di jalan, Pak, jangan ngebut. Wah, hari ini hari pertama aku sekolah. Teman baru, guru baru, sekolah pun baru. Besar sekali sekolahnya. Bakal betah nih aku sekolah di sini. Siapa ya teman-temannya nanti di dalam? Selamat pagi semua. Selamat pagi. Buset dah, kompak benar kalian. Waduh, ini kelas apa ya? Bukannya ini kelas IPS ya? Iya benar, ini kelas IPS. Walaupun kelas kita bukan kelas unggulan, tapi kita tetap kompak. Iya benar itu. Walaupun otak gue tidak sampai di mata pelajaran IPA, tapi gue tetap milih IPS. Yeay, apa hubungannya? Kan memang otak lu isinya cuma makanan aja. Biarinlah, yang makan-makan juga gue anjir. Ya udah, diain aja biar senang tuh Rio. Nah, gue suka jawaban lu Cecil. Mantap. Keren. Gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.